lah, dia nak cerita. Dia kata, apa cerita pasal bilik hantu. Tuan tu, kat ada cerita. Tuan tu? Ya, apa? Bilik yang... Bilik Aziz tu? Haa. Bilik Aziz. Aziz dah lama mati tau. Pertipu eh? Pertipu eh? Tak, serius tak, sumpah. Ya Allah, pagi tadi aku sembang dengan dia. Impossible lah. Masaknya, dia dah mati lama dah, 2 tahun lah. Betul lah. Sebab apa tahu? Sebab apa? Dia kan masih kena bunuh dengan itu. Cerita dia macam mana? Cerita dia, dulu, dia selalu bangun awal-awal pagi. Satu malam tu, dia terbangun. Dia nampak ada seorang seorang hantu ni, dia depan katil dia. Dia kan hantu sikit dia sampai mati. Lepas tu bilik tu dia quarantine kan? Quarantine kan? Ya, mana dia boleh masuk dalam bilik tu? Bilik tu dah terbiar lah. Tapi betul ada kata. Memanglah kata dah ada, tapi orang dah tak ada. Ya. Ha, aku nampak. Ya, yeah. Si dia. Budak tu. Mana ada? Dia dah mati tau. Okey lah Iman, kita nak tidur dulu. Okey, ingat eh. Dia mau mati. Kiki krik. Bye. Good night. Good night. Oh, say oh. Tu lah. Bisa oh. Oh, no. Dah lama dah biasalah. Kau sini. Oh si. Malam tu nak buat pukul 2 pagi. Ya Allah, dia boleh. Dia tu semua pihak. Okey, dah out semua ya.